Halo guys, balik lagi dengan gue Aung 90 dan di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian 3 lokasi dari drafting battles. Jadi ntar kalian lihat sendiri aja drafting battlesnya seperti apa, terus rewardnya apaan, dan gue bakal tunjukin lokasinya. Lokasi yang pertama itu ada di sini guys. Ini kalian bisa langsung mark aja. Lokasi yang pertama ada di sini. Lokasi yang kedua itu ada di sini. Dan lokasi yang ketiga ada di sini. Jadi kita langsung ambil aja. Oke, jadi kita langsung ke lokasi yang pertama. Oke, dia udah. Oke, lokasi yang pertama ada di bawah. Ini kita. Ini harusnya di sekitaran sini, itu dia. Nah, ini dia yang namanya drafting battles atau botol yang terdampar. Kita ambil. Oke, jadi kita lihat dulu sini, guys. Dia masuk ke item. Oh, di sini nggak ada, di item questnya nggak ada. Kita lihat lagi di sini. Dia nggak ada masuk di ini juga. Mungkin ada di sini. Oh, di sini juga nggak ada. Jadi dia nggak ada masuk di item quest juga. Oke, nanti kita lanjut ambil aja. Oke, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua itu ada di sini, jadi kita langsung ke sana. Kalian tinggal ikutin aja jalannya. Ini banyak angin-angin kecil, tapi nggak tahu fungsinya buat apaan. Mungkin ada sesuatu di atas sana. Oke, itu dia yang kedua. Kita ambil. Dan sekarang kita langsung ke lokasi yang ketiga aja. Lokasi yang ketiga ada di sini, di paling ujung. Jadi kita langsung ke sana. Oke, ini kita udah dekat. Ini dia. Dan ini botol yang ketiga, guys. Oke, ternyata rewardnya itu 30 Primo Gem. Dan dapat hampir 8.000 mora, 7.928. Oke, guys, jadi segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.